Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo teman-teman, balik lagi jadi di channel YouTube gua Muhammad Alin dari Penerturian Gondol. Yo teman-teman, hola, welcome back to my channel teman-teman. Jumpa lagi di bersama saya Muhammad Alin dari Penerturian Gondol teman-temannya. Oke, jadi pada kesempatan di video kali ini kita masih ingin mencoba membuat portal-portal lagi yang ada di dunia fantasi Minecraft tentunya teman-temannya. Nah, jadi buat teman-teman semua sebelum menonton videonya sampai akhir, seperti biasa jangan lupa terlebih dahulu yang belum nge-support channel ini silahkan kalian support dulu. Caranya gampang banget, kalian tinggal mengklik tulisan yang berwarna merah yaitu subscribe, lalu kalian like, comment, dan share. Dan jangan lupa juga diaktifin tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video-video terbaru atau terupdate dari channel Muhammad Alin dari Penerturian Gondol teman-temannya. Oke, jadi untuk di video episode kali ini kita masih mau coba buat portal lagi, yaitu membuat portal Joker teman-temannya. Siapa yang tidak kenal dengan Joker? Nah, jadi Joker ini adalah sebuah karakter penjahat super fiksi yang dibuat oleh Billy Pinger atau Bob Kane dan Jerry Robinson teman-temannya. Yang pertama kali muncul dalam keluaran debut buku komik Batman pada tanggal 25 April tahun 1940 teman-temannya, yang diterbitkan oleh DC Comics teman-teman. Nah, jadi si Joker ini adalah musuh salah satu Batman, yaitu yang psikologis gitu teman-temannya. Nah, jadi untuk artikel lengkapnya nanti aku akan taruh di deskripsi. Dan jadi buat teman-teman semua sebelum nonton videonya sampai akhir, seperti biasa jangan lupa sekali lagi di support channel ini teman-temannya. Dan jangan lupa juga di follow akun Instagram Ren Gondol, nanti aku akan taruh di linknya di deskripsi teman-teman ya. Oke, jadi langsung aja mungkin kita buat portal teman-temannya tanpa berlama-lama lagi. Jadi di sini seperti biasa aku udah nyediain obsidian, plain and steel, pakai black wool dan red wool teman-teman. Kita pakai dua balok aja teman-teman. Oke, jadi langsung kita buat portalnya, let's go. Sip, waduh ini udah ditungguin para babi teman-teman ya. Bilang babinya nih tiap hari nih buat portal terus di kandang aku ini ya, bilangnya babinya teman-teman. Oke, jadi kita buat di sini aja mungkin biar tidak diganggu oleh binatang-binatang ini teman-teman ya. Jadi seperti biasa 5 balok maksudnya teman-teman ya. Jadi 5 balok ke kanan teman-teman, 2 3 4 5 dan 6 balok ke atas, 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 nice. Sisanya kita tutup seperti ini teman-teman, dan plain and steel masuk teman-teman. Boom. Kita pakai red wool aja teman-temannya. 1 2 3 1 2. Ya, jadi waduh ini kelebihan teman-temannya. Dan sisanya kita tutup pakai black wool. Jadi kan si Joker ini pakaiannya ada merah hijau begitu teman-temannya. 1 2 3, nah kita tutup, sisanya black wool. Oke, sudah jadi teman-teman, sangat simple portal Jokernya seperti ini teman-temannya. Nah, jadi rambutnya Joker ini dia warna hijau-hijau gitu, mukanya putih dan setelannya kayak badut persis teman-temannya. Oke, mungkin jadi langsung aja kita masuk ke dunianya dunia fantasinya Joker di Minecraft teman-temannya. Oke, let's go. Yo, teman-teman, kita sudah sampai ke portal Joker teman-temannya. Nah, Jokernya adalah jomblo keren teman-teman. Ya kayak aku ini jomblo Joker keren teman-teman ya. Ya, jadi kita sudah sampai. Waduh, ini tembus siang hari teman-teman ya. Dan wadawadidaw, ini kita tembus ke bangunannya Joker teman-temannya. Besar banget ini si patungnya Joker di Minecraft teman-teman. Waduh, kalian bisa lihat teman-teman di atas rel ini ada kayak mainan rel kereta apinya Joker teman-temannya. Dan ini dia teman-teman, luar biasa Joker. Waduh, dekat banget teman-temannya. Waduh, ini kayaknya mau bunuh diri Joker teman-teman. Bener-bener psikologis memang teman-temannya. Jadi Joker yang tadi aku sudah sebutin adalah penjahat, yaitu karakter penjahat super pixie gini teman-temannya. Dan ini waduh, jadi Joker tuh bajunya banyak, ada merah sama ungu gini teman-temannya. Rambutnya emang warna hijau.
Wadah wadidaw, ini besar banget teman-teman. Jadi film Joker ini pada tahun 2019 juga ada dirilis di bioskop teman-teman ya. Ini yang terbarunya, dan ini yang Joker musuhnya Batman ini teman-teman. Besar banget teman-teman ya. Keren banget ini patungnya teman-teman. Kita bisa berdiri di sini teman-teman. Dan kalian lihat di bawah tuh kayaknya itu kayak itu rel kereta api atau apa juga teman-teman ya. Nanti kita akan coba ke situ. Nah, ini kita berdiri di atas kepalanya Joker teman-teman ya. Oh my god, sangat besar banget teman-teman ya. Luar biasa. Tuh tadi Jokernya mana teman-teman? Jokernya enggak bisa turun teman-teman ya. Jokernya enggak bisa turun teman-teman. Kayaknya kita harus bantu aja mungkin teman-teman. Waduh, jatuh teman-teman, meninggal teman-teman ya. Jahat banget ini ya. Sorry Joker. Abisnya naik tapi enggak bisa turun teman-teman. Ini tadi apa teman-teman ya? Kayaknya kita ngelihat juga sesuatu di sini. Waduh, ini panjang banget teman-teman ya. Dan ini juga kepala Joker nih, kayak Joker kartu Remy-nya. Apa Joker kartu Remy teman-teman? Oh god. Coba aja kali kita masuk ya. Oh, ada tulisan teman-teman. Rumah Joker atau Joker House teman-teman ya. Benar nih rumahnya Joker teman-teman. Mungkin kita masuk. Waduh, ini pintu besi teman-teman ya. Jadi mau nggak mau kita pecahin seperti biasa teman-teman. Oke, nice, sudah pecah. Ini ada bangunan apa-apa ya teman-teman ya. Cuman ada obor. Ini kalau nggak dikasih gini, waduh ini gelap banget teman-teman ya. Wih, ini ada pintu nih apaan teman-teman ya. Wih, ini ada muka-muka tengkorak begini teman-teman. Sangat serem banget teman-teman ya. Waduh, di sini juga ada pintu lagi. Waduh, ini ada pintu kebuka satu teman-teman. Waduh, serem banget teman-teman ya. Di sini cuman bangunan batu-batu doang. Oh, itu kalian bisa ya teman-teman. Wow, ada rel kereta api lagi teman-teman. Ini kepala tengkorak disusun semua di meja teman-teman ya. Hih, ngerinya eh. Ini ada pintu besi lagi teman-teman. Waduh, oh bisa dibuka nih teman-teman ya. Serem banget teman-teman. Wih, waduh, 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 jokernya nih, wih, jokernya tembus di sini teman-teman. Waduh, jokernya nimpuk teman-teman. Waduh, beneran jokernya teman-teman. Waduh, ini jokernya teman-teman. Sangat serem banget teman-teman ya. Waduh, ini pintu besi lagi teman-teman di belakangnya. Wah, jadi ini rumahnya Joker kayak gini teman-teman ya, dihiasin para kepala-kepala tengkorak begini. Serem banget teman-teman ya. Waduh, kayaknya kita nggak berani lama-lama di sini teman-teman ya. Wah, ini tembus belakangnya tadi teman-teman. Luar biasa memang teman-teman ya, rumahnya Joker. Serem banget, dan ini mainannya teman-teman ya. Waduh, Jokernya ada dua pas satu doang tuh tembus ke sini langsung teman-teman ya. Serem banget nih Joker yang baru teman-teman ya. Pada tahun 2019 wajahnya warna merah dan rambutnya hijau gini kayak teman-teman ya, kayak creeper juga teman-teman. Waduh, besar banget. Dan kita hari ini berhasil membuat portal Joker teman-temannya. Nanti artikel lengkapnya aku akan taruh di deskripsi aku dan link Instagram Rena Ripaniatorian Gondol. Nanti silakan teman-teman yang mau bertanya-tanya atau mau tanya spawn, cara nge-spawn hero-hero atau karakter-karakter, bisa langsung DM Rian Gondol. DM aja insya Allah nanti aku akan balas satu persatu teman-temannya. Nah, jadi buat teman-teman semua, bagi yang suka sampingnya jangan lupa sekali lagi di like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga diaktifin loncengnya agar mendapatkan notifikasi video-video terbaru atau terupdate dari channel Mama Tren dari Panitorian Gondol teman-temannya. Oke, jadi mungkin video kita membuat portal Joker kita akhiri sampai di sini. Nantikan video-video selanjutnya teman-temannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, goodbye, have fun.